Assalamualaikum. Junaidi. Junaidi, Diana. Cing, Cing, jangan teriak-teriak. Udah sabar. Belum udah, gak usah ikut campur. Ini urusan Encing. Junaidi. Nah, sekarang saya cari di area dekat sungai. Karena area itu yang dari tadi saya belum datangi. Waduh, kenapa bisa sampai ke sungai nyarinya, Tep? Emangnya Haji Roy bisa sampai ke situ mainnya? Din, ini bukan masalah main. Tapi masalah hati yang hancur berkeping-keping karena lamarannya ditolak. Bisa aja kan, Bang Haji Roy nekat mau nyebur ke sungai. Innalillahi. Emangnya Haji Roy bisa sampai senekat itu? Udah. Balik lagi ke rencana awal nih. Udin sama Broto cari Haji Roy ke daerah pinggir tol. Yang ada hutannya? Iya. Ih, serem ah. Lagian Haji Roy pergi ke tol ngapain kalau kagak bawa mobil? Aduh, kamu Udin. Dari tadi itu komen terus. Udah, jalanin aja tugasnya. Cari Haji Roy sampai ketemu. Iya. Eh, Tep. Coba ya, kalau ketemuin Haji Roy dapat hadiah. Pasti Haji Roy cepat ketemu tuh. Din, ini kan atas dasar kemanusiaan. Jangan berharap hadiah. Ah, emangnya kalau dapat hadiah, situ kagak mau toh? Enggak. Enggak mau. Enggak nolak lah. Ya. Udah. Ayo, semua jalan sebelum gelap nih. Ayo. Siap, Tep. Ayo, Din. Iya, toh. Iya. Nih, bentar ya, Mbak. Aku cek dulu. Oh, Mbak. Mbak bisa. Kasih ya, Mbak. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Besok datang lagi. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Alhamdulillah, belum sampai malam, buburnya udah habis ya, Sul? Alhamdulillah, pembeliannya terus meningkat, Bay. Semoga seterusnya kayak begini ya. Amin. Kalau penjualan gini terus, Sul, terus setiap sore kita habis, utang lu Kak Jame udah cepet kelar itu, mah. Amin, insya Allah. Yaudah. Kita beberes yuk. Ayo. Sul, udah mau tutup loh. Alhamdulillah, laris manis. Wih, alhamdulillah. Syukur deh. Seneng banget gue dengernya. Tapi tenang aja. Walaupun kiosnya tutup, gue bakal setia nemenin lu. Aduh. Bay, gombalan lu tuh basi tau gak? Zaman dulu banget. Males gue dengernya. Ah, sana. Ish. Ras, kemana Ras? Ntar gue ke situ ya. Broto, ya. Kita tanya sama Samsul aja dulu. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang Udin, Pak Broto. Baik, Samsul. Ada yang lihat Bang Haji Roy lewat sini nggak? Enggak, Bang Udin. Jadi dari tadi Roy masih belum pulang juga? Belum, Sul. Pak RT sampai bikin tim pencarian orang hilang. Sekarang lagi disebar ke seluruh kampung. Astagfirullahaladzim. Broto, kita langsung ke tol aja yuk. Kalau keburu gelap, Udin nggak berani, takut. Sul, bye. Kita keliling lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Semoga cepat ketemu ya. Amin. Sul, apa kita ikut nyari aja, Sul? Ya udah, yuk. Ras, kamu tutup juga? Iya, mau nutup. Kenapa sih? Ya Allah, seneng banget gua. Lu pasti mau nemenin gua kan? Untuk nyari si Roy kan? Baik. Daripada gue suruh temenin lu, mendingan gue tidur, bobo cantik. Ih, males banget gue. Gengsi banget ngakuinnya. Ini lu buktinya sampai bela-bela nut kios. Pasti mau nemenin gue nih. Oh, ger banget sih. Gue gak mau nemenin lu. Orang gue, ih bang bener.
gue mau ke rumahnya Diana. Gue bukan mau nemenin lu. Ngeles nih, ngeles. Ngeles sih, udah siap aja. Enggak, ada yang perlu diakuin. Bay, emang gue gak mau nemenin lu. Yaudah, gue bantuin biar kita cepet jalan ya. Ih, cepet. Ayo, ntar dulu, gue kunci dulu. Dah, yaudah lu sana. Gue mau ke rumah Diana. Lu mau ngapain lu ya, mau ikutin gue ya? Ah, lu mau ngintilin gue kan? Temenin gue, Ra. Enggak, gak mau. Shhh, diem-diem. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Broto, lu yakin mau cari ke sono? Serem tempatnya, Tok. Gak apa-apa. Kita jalan aja ke sono. Kalau keburu gelap, jadi makin serem. Mumpung masih ada cahaya. Juga nggak tahu, tapi yang jelas ini udah kerahin warga buat nyari dia kok. Aku sama Abe juga ikutan nyari. Ya Allah, Sul. Aku jadi ngerasa nggak enak deh sama keluarganya Roy. Semoga aja Roy pulang dalam keadaan baik-baik aja ya, Sul. Amin. Ya udah, aku lanjut cari Roy ya. Assalamualaikum. Iya, Sul. Waalaikumsalam. Si Diana udah tahu, Sul? Udah. Sekarang Diana jadi gak enak sama keluarganya Roy. Ya tapi kan bukan salah Diana, Sul. Si Roy-nya aja kepedean, terlalu ambisius untuk lamar Diana. Padahal kan si Roy udah tahu sendiri kalau si Diana sukanya sama lu. Assalamualaikum. Junaidi. Junaidi, Diana. Cing, jangan teriak-teriak. Udah sabar. Belum udah, gak usah ikut campur. Ini urusan Ucing. Junaidi. Assalamualaikum. Sudah. Biar ayah aja yang hadapi. Kamu di dalam aja. Tapi ya. Ya, kamu tenang aja ya. Iya, tapi ayah hati-hati ya. Jangan emosi, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok rame-rame? Roy menghilang. Innalillahi. Kamu harus tanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Cing, udah sabar istighfar. Rum, gak usah ikut campurnya urusan Cing. Kok gara-gara saya? Apa salah saya? Hah? Kamu yang nolak lamarannya si Roy, kan? Sekarang dia minggat. Dia lari, malu. Ini kok lucu ya? Mei, jadi laki-laki itu harus tangguh. Jangan cengeng saat menghadapi apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Ini pasti permainan kamu. Permainan apa? Kamu sengaja kan panas-manasin Roy, bilang dijodohin sama Diana. Sampai akhirnya dia nekat lamar Diana tanpa persetujuan saya. Terus, kamu tolak dia. Kamu hancurin hatinya. Kalau dia hancur, saya juga hancur. Itu yang kamu mau, iya kan? Astagfirullahaladzim. Mei. Dapat pemikiran dari mana? Tolong ya, jangan fitnah saya.